Halo teman-teman semua, kembali gue sama gue di Hi-Fi. Pada hari ini gue bakal bermain game Sintai The House 2. Dan di sini gue sudah mencobanya beberapa kali ya, karena game ini sangat ya sangat mengerikan sekali. Walaupun ini adalah game lama, di tahun 2005 sampai 2016 ya. Oke, gue terakhir kali memainkan game ini pada gue masih kelas SD. Oke, baiklah teman-teman, gue akan mulai game sekarang juga. Get inside. Oke. Di sini gue bakal buka pintunya. Waduh, ini pintunya kenapa coba? Oke, pintunya sudah terbuka. You are now inside the house. Oke. Oke. Living room. Let's go. Kita cari. Wah, fotonya sangat menakutkan sekali, guys. September 1999. Oke. Ini nggak ada apa-apa ya. Oke. Ada apa di atas? Ada tikus di plafon. Oke, ada yang nangis. Siap. Nggak apa-apa, jangan menangis. I can feel something strange in the house. It's a pretty feel. It's sense. I can walk the hair. I'm so afraid of the thing. So I quit. Oke. It's okay. Oke guys, permainan cuma begini saja ya. Kita hanya mengetik-ngetik saja, tiba-tiba ada darah yang keluar dari lubang itu. Oke, darah apa itu ya? Baiklah. Oke, tiba-tiba gua nggak bisa mengklik ini ya, foto atau gambar ini. Oke. Masih aman? Sumpah, jam sekarang itu loh. Ada note. Doctor is here or beard. Okay. Itu dah. Hey, berubah lagi catatannya guys. Sometimes she'll talk or something. She like you all night and something. She'll tell somebody. Okay, fine. Yes. Ya, nggak bisa klik guys. Ini bisa nggak? Masih bisa guys. Masih bisa. Okay. Yep. Game-nya cuman begini saja guys. So easy dimainkan untuk anak-anak, ya, anak-anak kelas SD. Tapi jam sekarang itu loh. Okay, ya, fine ya, it's okay. Tidak ada apa-apa yang sangat menakutkan ya di sini ya. Masih aman saja. Doctor. Kok enggak ada apa-apa di sini ya? Tadi ada gedor. Oke. Aman ya. Ada yang nangis. Mukanya tiba-tiba hitam. She's not. Lagi. Oke guys, terima kasih yang telah nonton video gue pada kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Silahkan juga share ke teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.